Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kembali kita semula dalam Saf React. Dan kita akan sambung lagi react Agent Ali Season 3 Episode 12. Kita nak dekat finale dah. Lagi satu episod je masuk episod ni. Lagi dua lah. So tanpa masa, jom. Ya, Kim pun pura-pura je pingsan tu. Yap. So dia buka lah kan laluan masuk. Ya. Dia kan dah tanam dekat bilik ni. Sorry lah guys, aku memang susah nak suka dekat Kim. Tak kisahlah dia redeem macam mana. Yap. Diorang kena cari cara nak counter main control ni. Saya dah sampai. Baik. Kom dah putus. Kita dah. Diorang pun terperangkap. Takkanlah, takkanlah guns tak boleh tumbuh. Dia kan kuat. Apa yang berlaku ni? Tengok dulu. Persembahan sebenar baru nak mula. Ingat saya lakukan semua ni demi Uno. Dia dipilih kerana kebenciannya pada mata mudah diperalatkan. Ya, kita ingatkan Uno lah ketua. Rupanya ketua-ketua. Lagi besar dari yang kamu cakap. Tantang kau pun dipergunakan juga. Kamu semua tak sedar pun yang dia hanya sekadar umpan untuk menarik perhatian mata. Tapi Ali susahlah, dia dah tak ada Iris kan? Tapi aku still yakin baru dia boleh. Dia nak tangkap je kan Isham ni? Untuk apa tebusan? Legend semua ni memang tak pandai main bola eh? Ha. Alah, korang pun diimprove. Oh! Ah, Rizwan juga selamat. Kau tengok ni, the best. Number one agent. Walaupun bekas agent lah. Dan kau dengan diorang ke? Tak. Aku cuba cakap tadi. Tak. Sebab kalau lah. Tak sebab nak cakap, tak apa, kita fokus ni. Tak tembus, bai. Macam mana ni? Buat betul dia punya pertahanan. Formasi kek lapis. Kek lapis, okay. Oh, sekali dengan karya semualah. Macam-macam formasi. Tiada guna serang begini lagi. Oh, nak bagi dia ni je. Oh, dah aju betul dia ni eh. Ya, bagi tempat dia terbuka kan. Oh, dah luka dah. Boleh tak? Oh, janganlah dia buat arena penuh. Oh, okay. Ha, ni aku risau ni, nampak dia boleh kawal macam tu je kan. Dia masuk dalam robot ni je. Ha. Ya, aku suka skill ni. Wah, headshot. Tapi boleh cantum balik ya. Sebab dia bug. Tak boleh buat apa. Ha. Dia kalau nak hancurkan, kena hancurkan host dia. Fokus pada yang tengah. Oh, dia molekul tu eh. Dia getarkan molekul tu supaya lemah. Lepas tu tumbuh lah. Right, dah sampai. Nak tolong. Kita kena lari dia kena, di sini. Kena kawal ni. Oh, ofis Datuk ada fungsi bilik kebal. Baik, kita ke sana. Oh ya, yeah. Aku ingatkan dia kena kawal. Bukan-bukan tu orang lain. Kan. Sayang kan, comot tak dapat nak bagi tahu eh. Dia kena kurung kat dalam ni. Aduh. Tak dapat nak beritahu Ali pasal apa Kim tak guna tu. Okey okey. Jom. Ya, dia rasa macam ada kucing dia kan. Aduh. Oh, dia tak nak bagi nampak tu. Oh no. Oh, tu kau jadi katana? What the heck? Ui, ada katana lah dia punya form. Maaf. Tapi cuma tak patut masuk campur. Ui, apa ni? Apa semua ni? Kan? Ah, tujuan saya datang untuk jumpa kamu berdua. Kalau tak, macam mana lagi saya nak dapatkan kunci? Yelah, lagi dua kunci. Haa. Macam mana dia kena cari cara yang konsisten? Tak boleh. Itu bukan alas
alasan untuk kau belot. Saya hanya menjalankan tugas. Nah, kau pun belot. Awak rasa tertipu. Tak ada, tak ada. Maafkan kau. Yap, pantai Dali. Diorang kena start serang host dia lah. Singko, diorang tak boleh fokus on the robot. Tapi style lah dia dekat tanah kan. Woo! Yes! Pulse. Dapat tahan lagi. Ali? Transmitter microbug ada di belakang dia. Oh! Okey, dia orang dah jumpa. Serang saya sekali. Belakang dia. Bagi buff lah. Pelik juga kuasa dia ni. Lagi diserang lagi dia. Maai. Dia boleh convert eh. Tembus mai. Dah nampak dah hampir nak tembus tu. Ha. Dah terbuka tu kau. Dapat tak? Okey, balik kat sini. Alamak, senjata dah jatuh. Kawal, kenapa separuh-separuh ni? Override? Terkejut? Takkan kamu fikir saya... Oh my god. Oh, dia sing dengan ni? My! Aku pun tak terkata sekarang ni. Macam terkedu sekejap. Memang tak boleh lah macam ni. Unless diorang guna iris juga. Oh, dia dah kena kawal. Direct communication. Oh no, Dayang. Kau tengok tu, dia guna balik Neuro and Unhostile. Oh no, bakar. Kau tengok tu, dia elak. Oh no, habis semua, habis. Tak boleh buat apa ni. Sama-sama tahu ketua teras takkan kembali sih. Aduh, tragedi yang sama season tu. Dari bebanan ni. Buatlah apa sekalipun. Tolonglah. Kami takkan biarkan kamu dapat mainframe. Dia ni tak loot kot. Ni dia orang pun kalah juga. Tak boleh. Override. It's too much. Itulah, simpan lagi. Korbankan dia sekali. Prang, kita kena keluar dari sini cepat. Kau ingat kita orang tengah buat apa? Dah ke? Okey. Dah boleh. Cepat buka. Kira dapat keluar. Tapi apa jadi dengan dia, Sam? Oh no. Habis tangan sebelah kiri dia korak. Boleh guna lagi lah tangan tu. Aku tak boleh guna dah kot. Oh, dia ada healing juga. First time kita tengok dia guna healing. Alright. Masing-masing dah pakai balik gadget masing-masing. So, ini harapan kita. Alright. Kita still ada complete team kat sini. Let's go. They are back. Tapi itulah, kalau teruk eh kat sini. Bayangkan tak ada, ada satu scratch je yang kena dekat ni. Apa Singko? Apa dia nak buat ni? Usaha yang sia-sia. Kamu masih perlukan kunci yang terakhir. Jangan risau. Itu semua sedang diuruskan. Tak ada efek pun weh. Kalah semua. Kau menyesal salah pilih geng kan? Julia? Open gate. Apa kamu buat ni? Kat yang pertama kan? Macam tu je cara dia. Bukan benda pun key tu kan? Dah terbuka. Dah datang dah tim-tim. Dah terbuka dah gate. Macam tu je aku ingatkan macam cat ke apa. Macam mana ni? Aku pun tak sure. Aku tak sure guys. Aku tak sure yang outro merah. Aku tak sure. So itulah dia. Episod 12, kekalahan teruk
Kekalahan teruk, memang teruk gila. Semua kalah. Kecuali yang tinggal lah, ejen yang tinggal. Sedih, perasaan aku sedih. Tapi aku still rasa ada harapan lagi. Kalau korang suka aku punya reaction ni, jangan lupa korang boleh like, subscribe juga. Kita akan jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.